السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, hari ini saya akan cuba berkongsi dengan anda semua tentang kepentingan takaful. Bila kita sebut takaful, ramai orang yang tidak berapa selesa, yeah? Especially bila kita approach seseorang untuk bercerita tentang takaful, biasanya orang akan cuba melarikan diri dan memberikan berbagai-bagai alasan, mengatakan, oh, saya dah ada takaful, sedangkan mereka sebenarnya tidak ada takaful pun, ya, mereka tidak ada apa-apa bentuk perlindungan, ya, tapi mereka seolah merasa macam semacam fobia, ya, dengan kalimah takaful, dengan kalimah, dengan perkataan insurance. Kita tidak berapa pasti apakah puncanya, ya, mungkin juga disebabkan oleh kurangnya kesedaran ataupun kurang kemampuan, mungkin juga, ya, mungkin tidak ada ramai orang yang berkemampuan untuk berbelanja, walaupun tidak besar jumlahnya, mungkin sekitar RM100 setiap bulan, tapi bagi setengah orang RM100 merupakan satu jumlah yang besar. Tapi bila kita melihat, ya, tentang faedah ataupun kelebihan yang ada dalam takaful, saya tidak sentuh insurance di sini sebab insurance, kita bagi umat Islam, ya, dilarang untuk mengambil insurance sebab mudah, berdasarkan pada fatwa Majlis Kebangsaan, ya, bahawa mengambil insurance konvensional yang bukan Islam adalah haram hukumnya. Jadi kita tidak akan menyentuh pengambilan insurans ini. Bagi umat Islam, mereka perlu mengambil takaful, ya. Kepentingan takaful secara mudah boleh dijelaskan macam ni, ya. Kalau contohnya, kalau kita menyimpan, ya, kalau kita menyimpan di bank, katakanlah kita dapat gaji kita setiap bulan adalah RM1,000, ya. Dan kita berbelanja, katakanlah RM1,000 ni bagi mereka yang bujang lah, masih yang bujang. Kalau orang yang dah ada isteri, kalau isteri bekerja, mungkin RM1,000, dan suami juga bergaji RM1,000, artinya RM2,000 untuk satu rumah, eh. Dan kalau ada mereka ada anak dan sebagainya, mungkin seorang dua orang, mungkin RM1,000, RM2,000 mencukupi. Tapi bagi mereka yang sudah keluarga, punya keluarga yang besar, saya pasti, ya, RM1,000 atau RM2,000, khususnya kalau tinggal di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya, mungkin jumlah tersebut tidak mencukupi, eh. Baik, kalau kita mendapat gaji setiap bulan, dan kita memang mempunyai kesedaran untuk menyimpan, di manakah tempat yang paling sesuai untuk menyimpan? Baik, kaedah yang pertama yang kita lihat, apakah matlamat simpanan yang kita buat? Jadi kalau kita menyimpan, ya, kalau kita menyimpan wang, contohlah untuk pergi haji, ya, maka kos untuk menunaikan haji sekarang ni mungkin sudah mencecah lebih daripada RM10,000. Jadi berapa lama untuk kita simpan? Ya, kalau kita menyimpan RM100, ya, setahun baru RM1,200. Artinya kita kena menyimpan mungkin hampir 10 tahun untuk mencapai jumlah tersebut. Baik. Kalau kita hanya menyimpan di bank ataupun di tabung haji, sebenarnya wang anda tidak selamat. Mungkin matlamat anda untuk mengerjakan haji tidak kesampaian. Kenapa? Okey, saya ambil contoh yang mudah. Kalau sekiranya anda menyimpan RM100 setiap tahun, setiap bulan, maaf, ya. Kalau anda menyimpan wang setiap bulan sebanyak RM100, setahun anda menyimpan RM1,200. Kalau 10 tahun anda menyimpan RM12,000, termasuk keuntungan dan sebagainya, mungkin kita letakkan dalam jumlah lebih kurang RM15,000 jumlahnya, termasuk keuntungan yang anda perolehi hasil daripada simpanan anda. Maka selepas 10 tahun, ya, contohnya anda telah berkelayakan ataupun telah pun dipanggil oleh tabung haji, contohnya untuk menunaikan haji kerana nama anda telah pun naik, ya. Jadi ditakdirkan, ya, ditakdirkan anda terlibat dalam kemalangan dan anda ditakdirkan lumpuh dan tidak mampu untuk bekerja. Persoalannya sekarang, dan persoalannya sekarang, anda mempunyai RM15,000 dalam akaun tabung haji. Anda ingin mengerjakan haji dengan wang tersebut, tapi dalam masa yang sama anda ada konflik di sini.
anda terlibat dalam kemalangan dan kemalangan itu memerlukan anda membuat rawatan segera dan jumlahnya katakanlah RM15,000 juga. Baik, persoalannya sekarang yang mana pilihan anda? Adakah anda akan menunaikan haji dan tidak mahu untuk meneruskan rawatan? Sedangkan rawatan itu menurut nasihat pakar adalah satu yang penting dan perlu untuk anda lakukan. Kalau tidak, mungkin anda tidak mampu ya untuk terus hidup sebagai contoh. Jadi mau tidak mau anda akan pada kebiasaannya ya, jarang orang akan kata alah tak apalah, biarlah aku sakit, biarlah aku menderita, asalkan aku dapat pergi tunaikan haji, tunaikan rukun Islam yang kelima ya, tunaikan apa nama ni perintah Allah SWT, biarlah aku tak dapat bawa, aku tak buat rawatan pun tidak mengapa. Jarang orang akan berkata demikian. Kebanyakan orang akan berkata, baiklah tidak mengapalah, aku dah usaha, aku dah simpan duit, tapi apa nak buat, dah takdir, aku terpaksa buat rawatan dengan wang RM15,000 yang sepatutnya aku gunakan untuk pergi haji, maka buat rawatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan rezeki pada aku di masa-masa akan datang dan mampu pula untuk aku pergi haji insya-Allah. Tapi berapa lama pula masa yang anda perlukan untuk mengumpul wang sebanyak itu? Itu persoalannya. Ya, mungkin mengambil masa 10 tahun lagi. Ya, itu pun kalau ditakdirkan anda masih mampu bekerja dan anda masih lagi mampu untuk menyimpan. Bagaimana kalau tidak mampu? Bagaimana kalau sekiranya anda tidak mampu lagi untuk bekerja? Itu soalan yang patut anda fikir. Baik. Sekarang ni kita ada solution dia, ada kaedah penyelesaian dia. Bagaimana? Baik. Saya tunjukkan kaedahnya. Kalau sekiranya anda mempunyai wang, ya, anda mempunyai wang simpanan, kalau anda memang bercadang untuk menyimpan, ya, katalah RM100, ya, saya kira kalau sebahagiannya anda simpan di takaful, ya, dan sebahagiannya lagi anda simpan di bank ataupun di tabung haji. Untuk apa simpanan di bank? Kerana anda kalau kita buat perbezaan ya, antara simpanan di bank dan simpanan di takaful, ya, caruman yang anda buat di takaful, perbezaannya adalah dari sudut keuntungan. Ya, kalau anda disimpan di bank atau contoh disimpan di tabung haji, mungkin tabung haji akan memberikan jumlah pulangan yang agak besar ya, berbanding dengan takaful. Cuma kelebihan yang ada pada takaful ialah bukan dari sudut pelaburannya, akan tetapi dari sudut perlindungannya. Sebagai contoh mudah, kalau anda simpan ya, kalau anda simpan di bank sebahagian yang ditabung haji, jumlah yang sama, katakanlah anda ambil, kalau katalah umur anda masih lagi di peringkat yang muda lah, umur peringkat umur 20-an, ya mungkin RM70-80 sudah cukup untuk anda menyimpan di takaful ya, dan mungkin bakinya RM20 ya, ataupun mungkin anda boleh menambah sikit RM20-30, mungkin anda simpan RM50 di bank. Jadi anda simpan bersama-sama takaful dan juga simpan di bank ataupun di tabung haji. Mungkin tempoh yang anda ambil untuk capai jumlah RM15,000 mungkin bukan 10 tahun, kerana di dalam takaful ya, dia tidak mengutamakan pelaburan. Walaupun di sana terdapat keuntungan yang diberikan ya, sekitar 3-4% mungkin setahun, tetapi untuk mendapat jumlah RM15,000 dia mungkin mengambil masa yang lebih lama. Contoh, kalau di bank ataupun di tabung haji anda menyimpan setiap bulan RM100 ya, anda menyimpan RM100 setiap bulan, mungkin dengan keuntungan sebagainya lepas 10 tahun anda dapat RM15,000. Tapi bila anda split, bila anda bahagikan wang RM100 itu kepada dua akaun, dua jenis simpanan, iaitu simpanan di bank ataupun di tabung haji dan satu lagi simpanan di takaful, ia mungkin mengambil masa yang lebih panjang. Mungkin bukan 10 tahun, tapi mungkin boleh mencecah 15 tahun untuk dapat jumlah yang sama, iaitu RM15,000. Cuma kelebihannya apa dia? Apabila anda combinekan, anda gabungkan antara dua akaun, ya, akaun takaful dan akaun simpanan yang tabung haji atau di bank, mungkin selepas 15 tahun anda mendapat jumlah RM15,000. Perbezaannya di antara anda menyimpan sahaja di bank atau di tabung haji ialah begini. Kalau sekiranya berlaku apa yang telah saya sebutkan di awal tadi, iaitu berlakunya kemalangan ataupun anda ditipu penyakit
kritikal dan anda tidak mampu lagi untuk bekerja sebagai contohnya, maka takaful akan memberikan ataupun membayar pampasan. Contohnya, anda perlukan rawatan RM15,000, maka takaful di saat anda ditimpa kemalangan tersebut atau ditimpa penyakit akan membayar keseluruhannya tanpa pun mengambil wang simpanan anda, ya, sama ada daripada bank ataupun tabung haji tadi ataupun daripada takaful sendiri. Wang simpanan anda tetap di sana, tetapi takaful akan membayar pampasan berdasarkan kepada apa yang anda telah pun bayar, ya, mengikut plan-plan yang telah anda ambil. Jadi ini bermakna bahawa selepas anda membuat rawatan, anda masih lagi mempunyai wang RM15,000 tersebut, dan anda kalau sekiranya penyakit anda itu contohnya masih membenarkan anda untuk pergi menunaikan haji, maka anda boleh keluarkan semua wang tersebut, keluarkan wang simpanan yang ada di bank ataupun di tabung haji, dan anda juga boleh mengeluarkan wang simpanan anda yang telah juga tersimpan dalam akaun simpanan peribadi anda di takaful, dan boleh selepas itu menunaikan haji. Jadi inilah di antara perbezaan yang amat ketara di antara menyimpan di satu akaun di bank ataupun tabung haji dan menyimpan di dua-dua akaun. Artinya anda membahagikan simpanan tersebut kepada dua jenis simpanan yang mana ianya akan menyelamatkan wang anda, begitu menyelamatkan diri anda, dan anda insya-Allah masih lagi berpeluang untuk menunaikan haji insya-Allah. Jadi kalau anda masih belum lagi mempunyai simpanan di takaful, maka simpanlah di takaful. Di mana-mana saja syarikat takaful ia adalah bagus. Ya, saya tidak mengatakan bahawa hanya di Atika takaful saja ia yang terbaik. Tetapi ya, kalau anda merasakan takaful etika anda lebih selesa dengan etika takaful, maka ahlan wa sahlan, saya amat mengalu-alukannya dan saya bersedia untuk membantu anda. Baik, sekian perkongsian kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.